1 dari 75 pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat dalam tes wawasan kebangsaan atau TWK akan diberhentikan. Keputusan ini adalah hasil rapat koordinasi bersama KPK, Kemenpan RB, dan Badan Kepegawaian Negara di Jakarta kemarin. Hanya 24 pegawai KPK yang dinilai layak mengikuti pelatihan dan pendidikan wawasan kebangsaan lanjutan sebelum diangkat sebagai ASN. KPK tidak merinci nama 21 pegawainya yang nilainya merah dan tidak bisa lagi dilakukan pembinaan. Dan kemudian kita sepakati bersama dari 75 itu dihasilkan bahwa ada 24 pegawai dari 75 tadi yang masih dimungkinkan untuk dilakukan pembinaan. Jadi sebelum diangkat menjadi ASN. Sedangkan yang 51 orang ini kembali lagi dari asesor itu sudah warnanya dia bilang sudah merah ya. Dan ya tidak memungkinkan untuk dilakukan pembinaan. Kepala BKN Bima Haria Wibisana menjelaskan alasan 51 pegawai KPK yang akan diberhentikan. Di antaranya aspek pribadi pegawai, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, turunan aturan perundangan, dan pemerintahan yang sah. Dari sejumlah 75 orang itu, 51 orang itu menyangkut aspek UNP. Bukan hanya itu, yang 51 ini tiga-tiganya negatif. Nah yang 24 itu UNP-nya bersih, ada yang aspek pengaruh dan ada yang aspek pribadi atau ada yang dua-duanya. Itu yang 24 orang. 51 pegawai KPK yang dipecat tidak langsung diberhentikan karena mereka masih berstatus pegawai KPK hingga tanggal 1 November mendatang. Kepala BKN mengklaim keputusan ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo dan tidak merugikan pegawai KPK. Ini juga sudah mengikuti arahan Bapak Presiden bahwa ini tidak merugikan ASN. Dan di dalam keputusan MK tidak merugikan ASN-nya itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena yang digunakan tidak hanya undang-undang KPK saja, tetapi ada undang-undang nomor 5 2014 tentang aparatur sipil negara. 24 pegawai KPK masih diberikan kesempatan untuk mengikuti tes wawasan kebangsaan ulang dan pelatihan bela negara. Namun jika tidak lolos, para pegawai KPK ini tidak bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara.